Nabi Yunus AS bukan tak boleh, ya Allah, engkau lepaskan aku dari perut kami, kalau tidak cepat aku mati, ya Allah, bukan tak boleh. Tapi kalau Nabi Yunus AS berdoa bilisanil maqal seperti itu, itu berarti dia kurang adab. Pasal apa? Menyalahi tauhid. Ini berlaku pada tahun 90-an. Masa itu saya masih kerja lagi. Makcik ini cerita, ustaz-ustaz, mas saya dah balik. Balik macam mana? Saya keluar dari rumah, buka pintu, ada beg plastik warna kuning. Bila saya angkat, saya tengok ada emas. Saya bawa masuk, saya bilang satu-satu, mas saya semuanya Allah pulangkan. Doa yang didakwa sebagai doa yang paling mustajab, diistilahkan nafas doa. Tapi bila kita telitikan, penganjur itu semata-mata nak dapat duit saja. Kerana itu siapa yang mau menyertai kursus nafas doa dikandaki membayar sejumlah wang. Sebelum ini pun banyak kaedah-kaedah doa yang didakwa oleh mereka, doa yang mustajab. Tetapi apabila kita telitikan apa yang mereka dakwa sebagai doa yang mustajab itu adalah merupakan doa-doa yang salah kerana didapati ada mengandungi unsur-unsur sihir, unsur-unsur syaitan dan jin, sehingga ada yang sanggup membayar sejumlah wang yang sangat besar. Di dalam Quran, tuan-tuan, sudah dalam Quran sudah siap sedia doa-doa yang terbaik yang memang sudah diamalkan oleh Nabi dan Rasul, oleh orang-orang yang soleh. Memang apabila kita ada suatu hajat yang besar, ingatan kita mula-mula sekali ialah kita ingin berdoa kepada Allah. Kerana kita sebagai orang mukmin, orang yang beriman, yakin bahawa Allah sajalah yang boleh mendatangkan manfaat dan mudarat. Kerana itu, kita akan segera berdoa. Tapi kadang-kadang kita tak tahu kaedah berdoa. Terutamanya apabila kita menghadapi desakan-desakan keperluan-keperluan yang sangat besar. Di dalam Quran, tuan-tuan, antara lain doa yang baik ialah tasbih Nabi Allah Yunus AS. Ketika Nabi Allah Yunus di dalam perut ikan, beliau hanya terus menerus menyebut la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tiada ilah kecuali engkau, ya Allah. La ilaha illa anta. Tiada ilah kecuali engkau, ya Allah. Subhanaka, maha suci engkau, ya Allah. Inni kuntu minal zalimin. Sesungguhnya aku ini
orang yang melakukan kezaliman pada diri sendiri karena telah melakukan kesalahan. Tasbih yang Nabi Allah Yunus sebut, terus sebut dalam perut ikan. Maka Nabi Allah Yunus diselamatkan oleh Allah. Walaupun Nabi Yunus AS dalam keadaan yang sangat bahaya. Pertama, gelapnya dasar lautan. Yang kedua, gelapnya dalam perut ikan. Yang ketiganya, dikatakan oleh ulama, kemurkaan Allah. Jadi selalu disebut oleh ulama, Nabi Allah Yunus berada di dalam tiga lapis kegelapan. Tetapi itulah Nabi Allah Yunus terus-menerus bertasbih. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Yang akhirnya ikan itu terdorong memutahkan Nabi Allah Yunus, bukan di tengah lautan tapi di tepi pantai. Selamatlah Nabi Allah Yunus alaihissalam. Kejadian ini semua adalah mengikut kudrat dan iradah Allah, kuasa dan kehendak Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna. Jadi kerana itu setengah ulama mengajar kita, kalau kita berada dalam satu suasana dan keadaan yang sangat menakutkan, sangat menekan, kita tentunya suka melepaskan diri pada keadaan yang kita hadapi itu. Salah satu amalan ialah kita terus baca tasbih Nabi Allah Yunus AS. Guru saya, tuan-tuan, mengajar murid-muridnya amalan tasbih Nabi Allah Yunus AS ini. Ada cara yang diajar oleh guru kami. Pada satu malam, kita pilihlah mana-mana malam yang kita agak lapang dan sihat. Sesudah kita solat isyak, taklah kita tidur. Tidur supaya kita dapat bangun tengah malam, jam 12 ke jam 1. Untuk tahajud, seperti biasa. Bila kita bangun, kita dah bersiap, dah bersuci, maka hendaklah kita sembahyang sunat taubat. Dua rakaat yang ringan. Lepas sembahyang sunat taubat, kita buatlah sembahyang sunat hajat. Apa yang kita mahu. Sesudah kita sembahyang sunat hajat, kita duduk, kita beristighfar, minta keampunan daripada Allah. Kemudian kita baca Fatihah sekali, niatkan pahalanya supaya Allah sampaikan kepada Rasulullah SAW dan umatnya yang soleh. Kita sebutlah dalam hati atau di lidah pelan-pelan, ya Allah, sampaikanlah pahala bacaan Fatihah ini kepada Rasulullah SAW dan semua umatnya yang soleh. Baca lagi satu Fatihah,
niatkan, ya Allah, sampaikanlah pahala bacaan Fatihah ini kepada Nabi Allah Yunus AS. Ini dinamakan tawassul. Tawassul ini sangat baik. Sesudah itu bacalah La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Terus menerus daripada kita bangun, katalah pukul 1 atau pukul 2 sampai bang subuh. Kalau mengantuk, guru saya kata boleh minum apa yang menghilangkan ngantuk. Tapi ada hamba-hamba Allah ajar saya, nak hilang ngantuk ni, ya, kita konyah lada cili api. Bila kita rasa pedas, ya, maka oksigen akan pergi ke otak kita. Bila oksigen sudah penuh di otak kita, kita akan, mata kita akan cerah. Dan ini memang betul, tuan-tuan. Ya. Jadi bacalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin sampai subuh. Sampai bang subuh. Kita terus asmai subuh. Kalau nak sambung pun boleh, kalau nak berdoa pun boleh, kalau nak berhenti pun boleh. Tuan-tuan dan puan-puan sekian. Ada hamba-hamba Allah yang menghadapi masalah-masalah yang besar, berbagai masalah hidup. Jumpa saya, maka saya ajarkan tasbih Nabi Allah Yunus ini kepada mereka. Alhamdulillah. Masalah yang mereka hadapi diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Antaranya kes-kes yang saya ingat, kerana saya ada pusat rawatan Islam yang saya dirikan sejak tahun 1994. Jadi apabila hamba-hamba Allah ni, setengah hamba Allah yang menghadapi masalah, sekurang-kurangnya mereka ni akan telefon saya. Kalau nak jelas lagi, mereka akan datang. Jadi saya ajarkanlah tasbih Nabi Allah Yunus yang saya telah terangkan tadi. Antara beberapa kes yang terbaru, ya, terbaru ni dalam beberapa bulan yang lepas, seorang hamba Allah yang menghadapi masalah istrinya failkan fasah di mahkamah syariah. Sudah hampir 1 tahun. Dan istrinya memang bertekad nak fasah. Suaminya buat macam-macam. Si isteri tak mau menarik balik. Akhirnya suami ini jumpa saya ajarkan. Dan alhamdulillah si suami ini berjaya beramal 1 malam. Selepas 2 atau 3 hari, istrinya itu tiba-tiba bagi tahu suaminya melalui telefon. Kata si isteri, dia minta maaf dan dia tarik balik. Sehari selepas itu, hamba Allah ni bawa isterinya ke pusat rawatan saya untuk dirawat. Ada seorang pemuda yang memang sudah suka pada seorang perempuan,
suka sama suka. Tapi keluarganya menghalang. Menghalang cara yang keras. Sehingga pemuda ini bagi tahu saya, ya, seolah-olah keluarga itu macam bercakap langkah mayat. Mak dan ayah barulah boleh nikah. Makna mak ayah dah mati boleh. Selagi belum mati, memang tak dibenarkan. Macam-macam alasan. Pemuda ini tuan-tuan buat juga satu malam. Secara kebetulan, Allah kabulkan. Selepas saja semayang subuh, pemuda ini lepas saya menunaikan semayang subuh, bakal tunangnya itu beritahu, alhamdulillah, kedua-dua mak ayah setuju. Ini berlaku betul. Begitulah berbagai masalah yang besar, yang kecil, insyaAllah. Tuan-tuan dan puan-puan sekian, apakah baiknya kita berdoa dengan tasbih Nabi Allah Yunus ini? Apakah keistimewaannya? Antara keistimewaannya, bila kita berdoa dengan bertasbih yang pernah diamalkan oleh Nabi Yunus AS ni, tasbih Nabi Allah Yunus, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kita perhatikan tak ada pun kita minta apa-apa kepada Allah. Kita semua sebut La ilaha illa anta yang pertama. Tiada ilah kecuali engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci engkau ya Allah. Inni kuntu minadh dhalimin, aku ni sesungguhnya aku ini orang yang salah, mendalimi diri, buat salah, buat dosa. Cuma sebutnya, tak ada pun, ya Allah, lepaskanlah aku daripada masalah yang aku hadapi ini. Tak ada. Jadi bila doa seperti ini tuan-tuan, ini doa yang terbaik. Kenapa terbaik? Karena doa seperti ini dikategorikan sebagai doa bilisanil hal. Doa bilisanil hal lebih baik daripada doa bilisanil maqal. Kalau Nabi Allah Yunus berdoa begini, ya Allah, aku ni dalam perut ikan. Kalau engkau tak tolong aku, aku matilah dalam ni, dalam perut ikan ni. Ya Allah, engkau selamatkan aku, ya Allah. Ini dinamakan doa bilisanil maqal. Doa dengan kata-kata yang jelas. Kurang baik. Pasal apa? Kurang adab terhadap Allah. Tetapi apabila Nabi Allah Yunus hanya menyebut La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, ini dinamakan doa bilisanil hal. Doa bilisanil hal ni tuan-tuan, kalau kita nak faham, kita ingatkan pengalaman kita ketika kita belajar ilmu fiqh. Dulu saya belajar ilmu fiqh bab munakahat, bab nikah kahwin. Sampai satu bab itu bila ibu bapa didatangi oleh pemuda nak menunang anaknya, katalah nama Fatimah. Jadi mak bapa tanya Fatimah, Fatimah, itu si Mamat itu datang, dia nak jadikan engkau isteri. Fatimah mau ke? Si Fatimah ni tak jawab, dia diam. Kalau jawab, mau ayah. Itu kurang baik. Tapi kalau Fatimah ni diam, ya, diam itu tanda redha. Sebab itu dalam kitab ini disebut. Begitu juga lah kita berdoa dengan kepada Allah ni, yang terbaiknya ialah doa bilisanil hal. Bukan tak boleh kita minta
terang-terang. Bukan tak boleh Nabi Nabi Yunus alaihissalam bukan tak boleh, ya Allah, engkau lepaskan aku dari perut ikan ini, kalau tidak cepat aku mati, ya Allah. Bukan tak boleh. Tapi kalau Nabi Yunus alaihissalam berdoa bilisanil maqal seperti itu, itu berarti dia kurang adab. Pasal apa? Menyalahi tauhid. Menyalahi adab tauhid. Allah Maha mengetahui. Ya? Dan Allah Maha agung, Maha besar. Taklah kita beradab kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Jadi kerana itulah Nabi Allah Yunus doa ini, dengan tasbih tadi dikabulkan oleh Allah, diterima oleh Allah, dipuji lagi oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Laula annahu kana minal musabbihin lalabisa fi batnihi ila yaumi yub'asun. Kalaulah Yunus AS itu tidak menjadi orang yang terus-menerus bertasbih, nascaya ia akan tinggal dalam perut ikan itu hingga hari kiamat. Ada setengah ahli tafsir kata, ikan itu akan hidup sampai kiamat nanti. Dan Nabi Allah Yunus dalam perut ikan itu lah. Mati dalam perut ikan. Jadi, ini dinamakan apa? Doa bilisanil khal. Ya. Ada jiran saya, tuan-tuan, seorang makcik tua umur hampir 80-an, dia menyimpan emas yang banyak. Saya tanya, banyaknya macam mana makcik? Dia kata ditaruh dalam copak, satu copak penuh. Dia kata ni bukan emas dia, emas warisan. Dia yang tua, dia wajib menjaga. Tiba-tiba satu hari hilang, tuan-tuan. Dia sibuklah jumpa orang sana, orang sini berbulan-bulan, tak balik-balik. Dia pun dah macam putus asa. Memang dah habis dah, orang dah jual. Entah macam mana, dia jumpa saya. Dia cerita, kenapa makcik baru cerita ni dah berbulan-bulan? Ha. Orang kata orang itu, sana itu dia pandai. Saya pun lupa pada ustaz. Apa yang saya suruh, tuan-tuan? Saya suruh makcik macam ni je. Makcik baca la ilaha illallah, la ilaha illallah pelan-pelan. Berapa banyak? Terus menerus. Sampai sambil berjalan, sambil duduk, ya, terus menerus siang dan malam, jangan berhenti-henti. Berapa hari, ustaz? Sampai emas makcik ni balik. Entah macam mana makcik ni, dia diam-diam diamalkan, tuan-tuan. Entah berapa minggu, saya lupa, tapi lama juga, sebulan dua. Makcik ni berlari-lari ke rumah saya ketika saya nak pergi kerja. Ini berlaku pada tahun 90-an. 94 atau 95, tuan-tuan. Masa itu saya masih kerja lagi. Makcik ni cerita, ustaz-ustaz, mas saya dah balik. Balik macam mana? Saya keluar dari rumah, buka pintu, ada beg plastik warna kuning. Bila saya angkat, saya tengok ada emas. Saya bawa masuk, saya bilang satu-satu, emas saya semuanya Allah pulangkan. Ha. Ini kan la ilaha illallah ini dinamakan doa bilisanil khal. Tapi saya ajarlah dalam hati, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Makcik ingat-ingatkanlah sikit-sikit. Ya Allah, masa aku hilang ni engkau hilangkan. Ya Allah, dia boleh balik bila engkau pulangkan. Ha. Tak ada siapa boleh pulangkan kecuali engkau, ya Allah. La ilaha illallah. Dia buat mungkin dalam satu bulan, 4
4-5 minggu ya. Haji ini dia makan apa? Doa bilisanil khal. Tapi kalau barang-barang hilang ni tuan-tuan, atau apa-apa saja yang hilang dari kita, yang diajar oleh guru saya selain daripada tahlil la ilaha illallah, hendaklah dibaca ayat 16 surah Luqman. Ayat 16 surah Luqman. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya innaha in taku misqala khabbatin min khardalin fataku fi sakhratin aw fis samawati aw fil ard ya'ti bi Allah ya'ti bi Allah ya'ti bi Allah innallaha latifun khabir. Ini Syekh Luqman, dia nasihat kepada anak dia. Wahai anakku, sekiranya ada satu biji atom yang sangat halus berada di mana-mana di padang pasir, atau di mana-mana di langit, atau di mana-mana di atas muka bumi, ya'ti bi Allah, Allah boleh mendatangkannya. Innallaha latifun khabir, kerana Allah itu sesungguhnya maha latif, rahmatnya sangat halus dan maha mengetahui. Ini dibaca beratus-ratus, macam tadi juga, jangan berhenti-henti. Ada seorang penduduk kampung saya, dia kerjanya pegawai kastam, dia muda lagi, walaupun dia ada kereta, dia pergi ke pejabat, dia suka naik motosikal besar, motosikal apa itu, kuasa tinggi. Satu hari motor dia hilang, tuan-tuan. Dia beli katanya RM70,000, hilang. Sudah berapa bulan baru jumpa saya. Saya pun ajar la ilaha illallah dengan tadi ayat 16 surah Luqman. Kata saya, kalau boleh awak buatlah 3 hari 3 malam. Saya kerja macam mana? Kan ada hujung minggu 2 hari, tambahlah cuti 1 hari, hari Senin. Dia cakap, dia tanya saya, kalau isteri saya sama-sama buat, lagi bagus. Jadi suami isteri buat, tuan-tuan. Ya? Ta'lil la ilaha illallah dengan ayat 16 surah Luqman. Dia buat dalam beberapa minggu. Satu hari dia pergi kerja, pukul 4 lebih itu waktu balik, dia turunlah daripada pejabat dia, di pejabat dia di Jalan Doktor, bangunan yang bertingkat-tingkat tinggi. Dia terperanjat, motor dia ada kat situ, ada kuncinya, cuma plat nombor itu ditukar. Cuba tuan-tuan yang mencuri itu entah macam mana dipulangkan. Bukan polis yang jumpa, dipulangkan tempat parking. Dan orang ni masih ada duduk lagi, masih hidup lagi di kampung saya. Kita boleh tanya betul ke tidak. Jadi kerana itu tuan-tuan, kita tak usah tertarik hati apa yang diwar-warkan di media sosial, doa yang mustajab, doa yang itu, doa ini. Tapi sebenarnya tujuan mereka nak dapat duit. Ikut proses itu bayar beratus-ratus, ribu-ribu pun tak apa. Satu masa dulu ada kursus-kursus yang macam tu. Tapi sebenarnya berunsur sihir. Apa dia? Kursus ESQ, kursus NLP, kursus hypnosis, kursus metaporosis. Ini semua mengandungi unsur-unsur sihir.
Mereka yang beramal mendakwa sudah jadi jutawan. Mereka yang menghadapi masalah besar sudah selesai. Tapi apabila kita kaji, semuanya itu mengandungi unsur-unsur sihir, sihir pukau dan sebagainya. Satu lagi tuan-tuan, tadi amalan tasbih Nabi Yunus AS. Ini memang sudah ada buktinya. Siapa mengamalkan? Nabi Allah Yunus. Allah puji pula. Ya? Dan ramai orang yang membaca doa ni, tasbih ni. Tuan-tuan pun mungkin membacanya. Satu lagi tuan-tuan. Amalan Fatihah. Kenapa dipilih Fatihah? Guru saya pilih Fatihah. Kata guru saya, Fatihah itu pilihan Allah. Allah wajibkan dalam sembahyang. Setiap rakaat baca sekali. Sembahyang fardu 17 rakaat. Maka wajib setiap mukmin yang akhir balik wajib solat fardu 5 waktu 17 rakaat, berarti wajib membaca Fatihah 17 kali sehari semalam. Cuba kita fikir, baca Fatihah wajib sehari semalam sebanyak 17 kali. Ini kan memberi isyarat yang jelas. Fatihah itu sangat penting. Diwajibkan bukan sekali, 17 kali. Kalau tak baca, tak sah sembahyang. Guru saya kata gitu. Si murid-murid ni dengar, ya juga. Selama ni kita tak sangka pun. Cuma guru saya ajar. Sama juga macam tadi lah. Sembahyang taubat, lepas tu sembahyang hajat. Lepas sembahyang hajat itu, bertawassul dengan Rasulullah SAW, baca Fatihah sekali. Lepas itu, teruslah baca Fatihah sebanyak 40 kali atau 41 kali. Ayat yang kelima, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hendaklah diulang beberapa kali, 3 kali misalnya. Bila sampai Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ulanglah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, hingga habis. Dibuat berapa kali? 40 kali atau 41 kali. Ya. Lepas itu doanya apa? Doa kunut. Berapa kali? Sekurang-kurangnya sekali. Kalau boleh 3 kali. Tapi guru saya kata sebaik-baiknya 13 kali. 13 kali. Awal tahun ini ke tahun awal tahun 2022 tuan-tuan, ada satu pasangan suami isteri daripada Seremban dalam umur 60-an. Dia mengadu pada saya, anak lelakinya kemurungan, mengurung diri di dalam bilik sejak umur 26. Dan ketika ibu bapa ini datang menemui saya, umurnya sudah 31. Kata mak bapaknya, sudah 4 tahun setengah mengurung diri dalam bilik. Makan pun maknya hantar dalam bilik, dia tak mau keluar. Berbagai usaha telah dijalankan oleh keluarga, tapi tak berjaya. Jadi si ibu, si ayah ni saya ajarlah amalan apa? Fatihah 40 kali ni tuan-tuan. Selepas seminggu, si ibu ni telefon saya. Menangis-nangis. Bila menangis-nangis, saya tanyalah, kenapa makcik menangis ni? Itulah ustaz, anak saya ni macam mana. Saya tanya balik,
amalan yang saya ajar pada makcik, pada suami itu, dah dibuat tak? Belum, Ustaz. Kata saya, dah seminggu tak buat. Pasal apa? Saya susah nak bangun tengah malam. Saya pun cakap, tidak mesti bangun tengah malam. Sekarang pun boleh buat. Masa itu lebih kurang 10 siang. Lepas duhur boleh buat. Pukul 10, pukul 11 boleh buat. Lepas isyak boleh buat. Lepas maghrib pun boleh buat. Tidak perlu bangun pukul 2 malam. Tak perlu, makcik. Dia kata, oh gitu. Saya sangka kena bangun malam-malam. Saya tak mampu. Jadi akhirnya dibuatlah. Lepas ni makcik buatlah. Dia pun buat tuan-tuan, siang-siang. Besok harinya, pagi-pagi lagi, anak itu entah macam mana, keluar daripada bilik, terkam mak dia, peluk mak dia, minta maaf. Lalu sehari dua lepas itu, keluarga itu bawa si anak ke klinik saya. Saya pun sediakan air batu dalam beldi. Saya rendamkan dua kaki, dua tangan dalam beldi lebih kurang satu jam. Keluarga ni balik ke Seremban. Berapa hari kemudian pemuda ini balik bekerja. Dan sampai sekarang. Inilah ya. Ini cerita betul. Cuma itulah ya, bacaannya apa? Fatihah. Cuma ayat yang kelima, hendaklah diulang beberapa kali. Jadi, memang Fatihah itu sangat hebat. Doa yang sangat hebat. Saya temui tuan-tuan, saya memang belajar, diajar oleh guru saya macam itu. Tapi ketika saya membaca sebuah kitab, kitab itu bernama Tibbun Nabawi, Perubatan Nabi. Yang menulisnya ialah Ibn Qayyim Al-Jauziyah. Ibn Qayyim ini ada dua ya. Satu Ibn Qayyim Jauzi, satu lagi Ibn Qayyim Jauziyah. Ibn Qayyim Jauziyah ini mengarang sebuah kitab Tibbun Nabawi, Perubatan Nabi. Dalam kitab itu dia cerita, satu ketika Ibn Qayyim ni dia sakit. Dia bacalah ayat itu, ayat ni, baca itu, baca ni, tak sembuh-sembuh. Dia ingat Fatihah. Dia pun baca Fatihah. Baca-baca tak berhenti-henti. Tiba-tiba sembuh, tuan-tuan. Jadi pengalaman beliau itu diabadikan dalam kitabnya Tibbun Nabawi. Antara lain, Ibn Qayyim Jauziyah ini, dia bercakap, siapa yang sakit bacalah Fatihah, nanti dapat kesembuhan yang menakjubkan. Semasa saya bertemu dengan seorang askar Indonesia, pangkat besar, saya lupa pangkat, tapi pangkat jenderal. Dalam satu pertemuan, saya lupa di mana, jenderal tentera ni cerita kepada saya, ya, kehebatan Fatihah. Kita dengar bang, nanti lepas bang kita sambung sebentar untuk menyempurnakan koriakter. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung sebentar tuan-tuan. Jadi saya ceritakan tadi saya bertemu masa saya belajar di Masjid Melaya dulu, saya bertemu seorang jenderal tentera Indonesia. Bila dah kenal rapat, jenderal ini dia cerita pengalaman dia. Di kem tentera di sana, dia kata ada seorang tentera yang macam tak sedar mengamuk. Mengamuk dengan memegang pisau.
ramai tentera lain yang cuba menyelamatkan amukan ini luka-luka. Tapi entah macam mana jeneral ni, dia pun teringatlah orang alim, dia kata baca Fatihah. Dia pun baca Fatihah beberapa kali, dari jauh dia tiupkan ke arah tentera yang sedang mengamuk ni. Tiba-tiba tentera itu macam lembik terduduk, terus terbaring. Ini saya dapat cerita daripada pegawai tentera itu. Kebetulan tuan-tuan, beberapa tahun kemudian ketika saya duduk di Moa, jiran saya dalam jam 9 pagi jumpa saya. Jumpa saya minta tolong, ustaz, tolonglah saya. Tolong apa? Dia pun cikgu. Tolong apa cikgu? Tapi umur dia dah tua. Masa tu saya umur 20-an. Dia umur mungkin dah hampir nak pencin. Dulu pencin 55. Saya tanya dia, minta tolong apa cikgu? Isteri saya nak bunuh diri. Ha. Kata saya tak pandai cikgu. Saya muda, tak ada pengalaman. Tolonglah ustaz. Kan ustaz, saya cikgu biasa, ustaz guru agama. Saya ingatlah apa ni jender tentera Indonesia yang bercerita tentang Fatihah. Saya mau tak mau pergilah ke rumah jiran itu. Tapi suami dia ni cakap, ustaz jangan masuk ke rumah. Saya tengok memang istrinya pegang pisau. Dia kata siapa masuk rumah dia nak rodok. Jadi saya kat pintu saya tengok dia jauh. Saya ingatlah dia baca Fatihah beberapa kali, saya tiupkan. Saya tiup saja ke arah isteri itu. Tiba-tiba tuan-tuan, si isteri ini tiba-tiba saya tengok macam dia mengantuk, lembik. Terus terduduk, terbaring. Saya suruh suaminya ambil pisau di tangan. Selamat tuan-tuan. Jadi ini kejadian betul. Fatihah. Jadi kerana itu, kita janganlah belajar apa-apa yang bukan-bukan. Yang didakwa amalan itu, amalan ini. Sebenarnya dalam Islam ni dah lengkap. Dah lengkap. Cuma kita mungkin dah belajar kurang yakin. Jadi saya ceritakan pada malam ini, mudah-mudahan kita berbalik semula kepada Quran dan Sunnah. Ya. Kita berpeganglah apa yang diajar oleh para ulama. Jangan kita terperangkap dengan amalan-amalan yang salah, yang didakwa sebagai doa yang menjerat. Jadi saya fikir untuk malam ini cukuplah. Ya. Mudah-mudahan tuan-tuan dapat amalkan apa saja. Hajat tuan-tuan, kecil besar, cubalah baca. Walaupun di sana banyak lagi amalan-amalan yang disebut oleh Allah SWT, diajarkan oleh Rasulullah, termasuklah membaca selawat Nabi. Selawat Nabi sebanyak-banyaknya. Banyak dia punya hikmah. Tapi itulah, untuk malam ni setakat ini saja. InsyaAllah kita sambunglah akan datang. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana warhamna, Allahumma ighfir lana warhamna, Allahumma ighfir lana warhamna. Wa li abaina wal ummahatina wa li dhawil huquqil wajibi 'alaina. ولي جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا
wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal Allah minkum.